jalannya kita perbaiki mau pak? Mau. Turun ya? Iya. Oke. Ya, insya Allah kita perbaiki nanti. Pak Irwan sampai gimana ya Pak Irwan? Bu, kalau jalan ini kita perbaiki mau ya? Mau. Sudah berapa lama rusak begini jalannya? Sudah lama, Pak. Oh, lama, Pak. Tahun, dua tahun? Lebih. Masa lebih? Iya. Ini kan saya udah bilang, Pak. Kalau kita bangun, kita perbaiki. Tapi lewat begini ini buahnya. Hancur lagi jalannya. Sama aja kita bakar duit, Pak. Nah, makanya tadi saya bilang sama Pak Camat, oke, kalau gitu perusahaan yang punya galian C-nya mana? Kita datangi dulu, kita minta CSR-nya lah. Masa mereka nambah nggak mau bantu-bantu warga kita? Bagus kan jalannya? Hancur kalau dilewati begini. Monggo. Iya, sampai kira-kira 2 kilo. 2 kilo baru ada truk-truk. Terus kalau ini nanti perusahaannya saya mintain diperbaiki, kalau yang sini tetap begini bagaimana, Pak? Ya, gitu. Sama aja. Makanya kemarin yang tembanyakan tiron ini, rencananya kami beton. Itu akses itu bandara. Ini kalau baru pakai aspal, kalau 1-2 tahun sudah rusak lagi. Jadi kalau cuma yang resmi yang saya minta untuk bantu perbaikan jalan, yang ilegal tambah suke. Banyak yang ilegal di dalam ini. Kita masuk aja. Mobil mana ya? Penambangnya dari warga Tiron juga. Ilegal ini pak? Ilegal. Mantul no? Iya. Kita lagi longsor semua ini pak. Lengah dua ekor ini sekarang. Panggil. Tolong kesaksikan kan aja. Baik. Kalau bisa ke depan lah. Iya, ke depan. Supaya apa? Supaya kalau saya bangun jalan, merapikan jalan, enggak usah lagi. Jadi kita keluarkan duit 1 miliar, 2 miliar, 3 miliar, 4 miliar itu tapi ada manfaatnya yang bisa dirasakan. Dilebarkan berapa meter? Totalnya ini jadi 8 meter. Sekarang yang ada 4,5. Kecil banget sekarang. Kan yang 4,5 sampai 5 ada, 4,5 rata-rata. Cukup mas, untuk grand opening Juni 2023. Jadi kita betul kita ya. Karena nanti tol pun akan mengakses langsung masuk ke sana. Ini artinya kan ini kan alternatif dari masyarakat kalau yang kalau nggak mau lewat tol. Ini nganjur ya? Nganjur. Oh, ini yang rumah-rumah tadi yang jenengan anu itu daerah sini. Dikasih kambing tadi itu. Oh, ini yang kasih kambing sini. Iya, nah ini kan jalan depan kecamatan itu. Oh, iya. Oke. Ya, memang tidak bisa dipungkiri ada banyak galian C yang ilegal. Ini perlahan-lahan akan kita minta untuk mengurus izin. Kalau yang bersangkutan tidak mau, maka kita akan tutup. Karena apa? Saya bukannya tidak mau ada galian C, tapi jalan-jalan yang sekarang ini ada di kabupaten mayoritas rusak berat. Ini karena truk-truk dengan muatan tonase yang berlebihan. Nah, maka kalau yang resmi perusahaan-perusahaan resmi ini, saya bisa minta TJSL-nya, tanggung jawab sosial dan lingkungannya. Jadi artinya perusahaan resmi ini bisa memberikan dana kepada Pemkab untuk memperbaiki jalan. Nah, kalau yang ilegal seperti ini nggak bisa kita mintai apa tanggung jawab sosial dan lingkungannya. Maka ya harus kita tertibkan. Tadi saya sudah koordinasi sama Pak Camat. Minggu depan akan kita kumpulkan pengusaha-pengusahanya. Kita beri masukan bahwa Bapak harus punya izin, tidak boleh menyalahi aturan. Sekalipun punya izin, kalau menyalahi aturan, kita akan cabut izinnya nanti. Nah, saya selaku Bupati Kediri dalam hal ini memohon maaf sebesar-besarnya kepada seluruh masyarakat Kabupaten Kediri
yang selama ini mungkin belum bisa menikmati fasilitas jalan yang layak. Jadi artinya memang tugas pemerintah, saya dengan dinas PUPR, dengan kecamatan, dengan berbagai pihak termasuk Pak Lurah, ini terus bekerja sama, berkoordinasi supaya jalan-jalan di kabupaten ini bisa baik.